abangku, kemana ayahku sayang ayahku cinta ayah, duhai adikku sayang jangan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk bicara Farhana pada malam ini ialah Wira Lahad Datu. Itulah tajukku. Tuan-puan, tanggal 1 Mac 2013, negara Malaysia yang aman damai ini telah dikejutkan dengan peristiwa pencerobohan di Lahad Datu Sabah, di mana kedaulatan negara telah cuba digugat oleh anasir luar yang menyebabkan 8 orang wira negara gugur dalam pertempuran itu. Perwira, kukurmu sebagai bunga bangsa, wangimu semerbak walau meruntun jiwa, air mata menyirami pusara. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, adakah gugurnya Wira Lahad Datu itu satu sandiwara? Sedangkan mereka ialah wira-wira kita, wira negara kita. Kami anak-anak Sabah, sayangkan tanah air. Kami tidak rela keluar dari Malaysia walau dipisahkan antara Laut Cina Selatan. Namun, kami tetap bersaudara, satu Malaysia. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lunglai, tak lagi bernyawa. Jeritan suara batinnya tak siapa mendengarnya. Pengorbananmu, Wira, tidak akan aku lupakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan yang cukup menyentuh jiwa. Kita dengarkan apa komen Dr. Muhammad Izhar. Silakan, Doktor.